sampai 200 juta lah mungkin naik turun. Karena per proyek kan harganya berbeda-beda. Jadi mungkin bulan ini ngerjain berapa, nanti omsetnya. Bulan ini saya kerjain proyek yang price-nya lebih mahal, tapi jumlahnya lebih sedikit, bisa banyak. Halo sahabat beta, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah berada di Desa Ketileng, Ketileng Kecamatan Wulahan. Kali ini saya sudah berada di salah satu produksi konveksi di sini, yaitu di Cangkeman, Konveksi Cangkeman. Kita simak lebih lanjut bagaimana prosesnya. Prosedur order ya mas, kita sih kerjakan mulai fix DP dan order seperti data sales itu bisa 2 minggu dari minggu. Jadi setelah DP diterima, nanti sudah fix antara desain sama ukuran, posisi-posisi sablon, dari hari itu langsung perkiraan 1-2 minggu insya Allah sudah finish. Untuk produksi running normal mungkin untuk bulan-bulan biasa yang sekitar 1000-1500. Kalau untuk event misal seperti 17-an terus lebaran mungkin hamin 3 bulan sebelum lebaran bisa sampai 2000 per bulan. Itu kalau sepi itu biasa bisa sampai berapa mas per bulannya? Karena kita kan juga ada kerjasama dengan beberapa brand dan marketingnya, mungkin 800 sampai 1000-an tetap kita jalin produksi setiap bulan. Omsetnya per bulan bisa nyampe berapa mas? Untuk range ya, mungkin sekitaran kurang lebih 100 jutaan. 100 juta ya. Itu pas ramai bisa nyampe berapa ya mas? 100 juta sampai 200 juta lah mungkin naik turun. Karena per proyek kan harganya berbeda-beda. Jadi mungkin bulan ini ngerjain berapa, nanti omsetnya. Bulan ini saya kerjain proyek yang price-nya lebih mahal, tapi jumlahnya lebih sedikit, bisa banyak. Tapi nanti ada yang jumlahnya banyak tapi price-nya sedikit juga, nanti omsetnya juga ikut mengikuti. Tapi rata-rata mungkin tetap di atas 100 juta. Halo sahabat beta, itu tadi liputan saya bersama Mas Faisal selaku owner di Cangkeman Konveksi Cangkeman. Jadi Cangkeman ini melayani produksi konveksi dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mau nyetak kaos atau nyabarnya kaos bisa kesini langsung di tempat Cangkeman Produksi.